Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mochin Truck Channel. Kali ini aku akan ganti seal as kampas ganda ya, tanpa membuka roda belakang, karena dibukanya tuh keras. Jadi diputusin buka knalpot, dicopot ya. Setelah itu dilanjut pencopotan 8 baut. Gimana pengerjaannya? Disimak baik-baik, semoga bermanfaat. Jadi kita copot ini dulu nih guys, ini sama ini, terus ambil bagian ininya, penahan laharnya, terus dicetak. Oh iya, ini udah kecabut asnya ya. Oke, kita keluarkan hati-hati, jangan sampai baret. Nah ini saya cek lagi, alhamdulillahnya nggak ada yang baret nih. Sekarang tinggal pelepasan sealnya. Karena alatnya terbatas, saya menggunakan seadanya ya. Hati-hati dalam penggetokannya. Oke. Nah ini udah terlepas. Bagian pinggir dalamnya itu udah mulai haus ya, karena dari baru ini motor belum pernah diganti, dari tahun 2012 loh. Oke, dan ternyata beda guys, beda. Padahal udah semangat ya malam-malam ngerjain, tapi ternyata beda dan harus belanja besok pagi. Jadi dilanjut lagi besok pagi. Dan ini untuk seal roda belakangnya, nanti bakal di vlogin tutorialnya kayak gimana. Jadi sekalian aja nanti ya. Oke, untuk hari ini cukup, besok pagi dilanjut lagi setelah saya belanja. Nah yang ini sudah dibelanjain nih guys sama yang punya motor. Oke. Dan harus menggunakan tekniknya seal yang lama sebagai bantalannya guys, dan harus lurus ya, jangan sampai mencong, harus presisi setiap sisinya, jangan sampai ada bocor lagi, dan jangan sampai kena pukul nih bagian bibir bagian dalamnya nih, akan merusak dan mengakibatkan kebocoran. Sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, bye bye.